aku ngarep tadi kehujanan ke pasar ya. Pasar beli apa aja guys? Beli kecap manis, beli saus pedas, guys, buat persiapan puasa nanti guys. Beli kelapa, beli jelly, beli gula merah ini 50 guys, 50 NT. Tara ini 22 NT. Ini 25. Lah. Terus ini beli perawatan wajah guys. Olivera. Bagus guys, katanya bagus. Terus ini guys, saya beli kurma guys. Ini guys, saya tuh kalau puasa nggak ada kurma itu mahal ini guys. Kurma segini 75, ada yang 100 tuh. Aku ini kurma yang bagus guys, yang 75 NT guys. Semprit guys, tahu nggak guys? Semprit 75. Kita nanti makannya 1 buah pas bekas tab. 2 lah guys. Ini cukuplah 1 bulan guys. Ya, kalau enggak 1, enggak 2 guys. Mengirit guys. Mengiritan guys. Enggak apa-apa ya guys, yang penting udah ada kurma walaupun sedikit guys. Itu guys, belanjaan ujianan guys. Habis duitnya guys. Sambal kirim guys. Tukeran rupiah itu sekak tadi 459 guys. 1 NT nya 459. Kirim guys buat beresin rumah guys. Soalnya kalau saya tiap bulan enggak kirim itu guys, habis saya itu belanja terus guys. Karena di sini apa-apa belanja sendiri guys, pengen makan Indonesia itu belanja sendiri. Kalau di sini makanannya tuh ikan, terus apa ya, ikan, ayam itu bosen guys, nggak doyan guys. Jadi aku beli makanan sendiri, makanan Indo itu aku beli sendiri guys. Jadi kalau nggak duit aku kirim itu habis lenyap buat aku belanja gitu guys. Jadi ya tiap bulan harus dikirim jadi biar nggak habis buat belanja guys. Yaudah ya guys, gitu aja belanjaku hari ini, kehujanan sampai jatuh-jatuh guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys yang udah menyimak. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Yang belum subscribe, ayo subscribe. Gratis, katanya gratis ya guys. Aku kadang lucu ya guys. Kalau ada yang bilang subscribe itu gratis. Kalau nggak punya paketan ya nggak bisa subscribe ya guys. Ah, aneh nih orang.